Selamat datang di channel tutorial komputer baru. Kali ini saya akan bahas golden ratio. Nah, kita akan mengenal golden ratio. Jadi ini hanya untuk sketch gambar ya. Anda bisa cari untuk semua di Adobe Illustrator. Nah, untuk ini saya akan membuat sebuah golden ratio dulu ya. Oke, kita lihat cara pengguna cara membuatnya seperti ini. Nah, kita pertama kita buat dari ini ya. Di sini sudah ada angka. Jadi ini angka 1, 1, 2, 3. Jadi gini, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, 5 3 tambah 5, 8 5 tambah 8, 13. Jadi 13 ya. 8 tambah 13 jadi 21, 21 tambah 13, 34 ya. Jadi seperti itu ininya apa? Penggambaran untuk rectangle ya. Jadi bisa menggunakan oval atau seperempat oval ya di sini ya. Bahasa ini saya kurang tahu ya. Yes, seperempat. Dia akan bentukan seperti ini, seperti kolose di ini, seperti keong ya, rumah keong, di rumah keong. Mungkin Anda banyak referensi, silakan cari di internet apa itu golden ratio, dan banyak hal yang bisa Anda ketahui tentang golden ratio ya. Oke, sekarang saya akan membuat sebuah golden ratio di sini. Pertama klik file new. Di sini kita akan untuk lebar widthnya, dia saya menggunakan sentimeter ya, 80 cm, dan height 40 cm, karena mungkin sesuai dengan disesuaikan dengan ini ya. Nah, saya akan paste dulu ya. Di sini copy ya. Saya akan letakkan di sini ya, pasti. Masih. Nanti. Masih. Nah, seperti ini ya. Kalau kita akan buat angka 1, 1, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Sini saya akan buat, saya akan geser, geser sini. Satu-satu. Oh, kita akan membuat rectangle dulu. Sini sudah rectangle. Oh ya. Di sini kita akan trans. Transformnya sudah ada, transform ya. Kita gunakan shift ya. Get clip shift ukuran dindingnya, editnya dia. Saya akan masukkan angka 1 ya, di 1 ininya putih ya. Kita masukkan ininya hitam. Oke, 1 dia berurutan seperti ini ya. Jadi untuk nama copy tinggal lock, klik KLT, klik KLT ya, kita besar, hijau, ini untuk 1, 1. Nah, di sini saya akan KLT juga nih, dari KLT,
Nah, di sini saya akan coba dengan angka 2. Ya. Di posisi 1, 2, 3 ya. Sini kita klik Alt, geser. Ini kita tulis angka 3. Angka 3. Di sini kita akan PLT ya, di lagi di sini kita ganti dengan ukuran 5. Di bawah kita geser, kita klik PLT ini 8. Oke, kita posisi di sini ya, 8. Oke, kita posisi 13 ya, untuk geser 13. Kita ubah 13, geser. Ya, ini 21 ya. Kita garis ya. Kita klik ya, oke. Nah, geser yang terakhir, 4. Tiga empat. Oke. Nah, untuk membuat sebuah lingkaran ini kita bisa menggunakan oval. Alt, klik oval. Nah, 34 tambah 34 68. Kita klik shift. Ini saya akan tulis 68. Oke. Okay. Nah, ini harus misalkan ini harus tambah. Nah, ini di sini diarahkan di sini ya. Center. Nah, dia diarah lagi karena belum center ya. Arahkan sini, maka akan pas di sini ya. Untuk menghilangkan garis ini, Anda bisa blok. Anda klik Save Builder Tools atau Save M. Delete.
ini. Nah ini selanjutnya juga seperti itu. Ini 21, jadi 21 tambah 21 42. Kita klik shift, apa? Part 2. Anda klik center, arahkan ke sini. Pas kamu melihat seperti ini ya. Nah, ada blok dulu. Klik call, klik tango juga, klik kontrol 2, klik sama seperti itu. Ini sudah, kita klik lagi dan delete, maka dia akan berputar seperti ini ya. Nah, begitu juga selanjutnya sesuai dengan putaran seperti ini ya, seperti keong. Nah, sini 13 26 call shift 26 26 center ini LT zoom terus ini arahkan sini ya. Nah, ini udah pas nih. Nah, klik block terus tidak ketemu ya. Oke, salam. Kemudian rasionya sama. Ini arahkan ke sini ya, center. Sip. Oke. Nih. Lihat. Nah, lihat. Nah, sekarang kita akan buat pol ukuran 16 tungku yang ukuran 16 share ups ini daerah sini ya. Nah, di sini arahkan ke sini ya, center. Oke, okay. Potret biasa, kita klik shift, anda shift, klik dua ini ya,
Oke. Sudah dilihat. Nah, seperti ini. Ini yang angka 2, angka 5 ya. Kita akan buat oval angka 10 dengan lebar sip 10. 10. 10. Oke. Sudah garis sini. Ini diarahkan tengah ini bis nah ini kurang center ya, arahkan sini. Kita klik fish klik nanti jalan. Nah, bentuk seperti ini. Nah, di sini kita lihat angka 3 ya. Berarti mempunyai 6. Lock, dan shift. Ini bisa kita potong. Lihat, sudah. Ini 3, 2 ya, 4. Satu ya. Pelat ini. Tinggal ini ya. Dua ini. Satu satu. Berarti dia angka 2. Ukurannya 2. 2. Oke. Yes. Arahkan sini. Ini yang kedua kali dari karena tidak membuat ini lagi ya. Oke. Ini kotak tanda pasif. Potong. Oke.
ini juga share, press enter, beres. Nah, ini kita akan kotak ya. Klik shift. Klik lock shift ya. Ini sudah terlihat ya di golden ratio seperti golden ratio seperti ini 35 11 2 35 8 3 plus 21 34 gitu. Seperti ini sini saya akan coba lihat. Oke. Biar sama kan? Golden ratio. Oke, sekian dulu ya untuk tutorial ini. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Saya akan bahas tentang golden ratio ke depan, dan ini hanya membuat sebuah golden ratio dasar aja ya. Jadi nanti kita akan lihat fungsinya seperti apa. Oke, saya akhiri dengan ucapan terima kasih ya.